Round pertama telah pun kita buat bahawa arahan pertukaran beberapa pegawai di Melaka telah pun dikeluarkan. So saya sendiri akan melawat kontijen Melaka pada hari Jumaat ini untuk bertemu dengan pegawai-pegawai di Melaka, ya, untuk mendengar sendiri, ya. Banyak telah diperkatakan berkenaan apa yang berlaku dan sedang berlaku di Melaka, ya. Saya berharap warga PDRM dapat menerimanya dengan satu perasaan yang positif, ya. Dan kita akan mengambil tindakan langkah-langkah untuk memperbetulkan keadaan, insyaAllah. Saya rasa kita sendiri pun, ya, secara dalaman kita pun tidak membiarkan apa juga salah laku. Untuk makluman hadirin, beliau telah menderma darah sebanyak 107 kali. Thank you.